masakin wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahib was sahib bil sama-sama tadi kita simak adalah pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang dibacakan dengan merdu oleh Ustazah Rida, dan ayat yang dibacakan adalah surah An-Nisa ayat 36. Dan untuk lebih dalam lagi mari sama-sama kita simak kajian tafsirnya bersama dengan guru kita Ustaz Faisal. Silakan Ustaz Aswan Faisal, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad nabiyil ummah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Pemirsa dimanapun berada, juga kepada seluruh jamaah yang hadir di Masjid Al-Muhajirin, Abang David Khalik beserta Qariah dan juga siapapun yang terlibat. Mudah-mudahan majlis ini menjadi majlis yang penuh berkah buat kita semua, sehingga menjadi asbab lain untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, baru saja kita dibacakan oleh qari'ah kita yaitu surah An-Nisa ayat 36. Jadi insya Allah pada kesempatan lain mungkin jamaah yang di sini bisa buka HP yang isinya Quran. HP isinya Quran ya. Untuk bisa sama-sama kita mendapatkan sedikit ilmu dalam majlis yang mulia. Baik, singkatnya. Dari ayat yang dibacakan tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Satu hal pertama, jangan engkau cari sesembahan selain Allah. Ya'muru tabaraka wa ta'ala bi'ibadati wahdah la syarikalah. Tidak ada sekutu baginya, hanya Allah yang Maha Esa. Ini perintah Allah kepada siapa? Kepada hambanya. Selain itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk apa? Berbuat ihsan. Ihsan itu adalah perbuatan baik, perbuatan yang akan melahirkan keridhaan Allah, perbuatan yang membuat hati hamba-hambanya nyaman, indah, senang, aman, tentram. Di dalam ayat yang tadi disebutkan oleh qari'ah kita, ada satu kalimat indah tentang berbuat baik, karena kebetulan tema pada hari ini tentang tetangga. Berarti poin besarnya itu adalah wal jari dzil qurba. Wal jari dzil qurba ini artinya adalah tetangga yang dekat. Qurba itu dekat. Wal jari dzil qurba, dan tetangga dzil yang memiliki kedekatan. Nanti saya jelaskan sedikit. Kemudian yang kedua, wal jaril junub, dan tetangga yang jauh. Jelas Ibu? Bapak jelas? Subhanallah, baru saya bacakan ayatnya sudah pajar deras. Terus buat apa saya jelaskan yang lain lagi? Bapak, Ibu dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkenaan dengan tetangga, ada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mendapatkan dari baginda Nabi tentang kalimat man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ayat hadis ini menerangkan kepada kita khusus buat yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi khusus ini bagi orang yang yakin akan kepada Allah, yakin suatu hari akan berjumpa dengan Allah, yakin suatu hari akan membawa kemuliaan di hadapan Allah, dan yang kedua yakin bahwa nanti akan dibangkitkan dan akan dipertanyakan semua amalnya. Segala sesuatu yang menjadi pertengkaran, keributan, perselisihan akan musnah dan binasa. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhuka rabbuka dzil jalali wal ikram. Yang tertinggal hanya kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasul menerangkan kalau emang benar kita beriman kepada Allah dan hari akhir, yang pertama kata Rasulullah adalah untuk berkata benar atau diam. Kemudian yang kedua, fal yukrim jarah, hormati tetanggamu. Dan yang ketiga, fal yukrim doifah, hormati tamumu. Nah, yang kita bahas pada kesempatan ini adalah hormati tetanggamu. Ibu, pemirsa, mungkin ada yang masih samar tentang tetangga itu. Gimana sih Ustadz? Siapa sih tetangga itu? Nah, Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati Allah, yang harus kita lihat pertama adalah ingat bahwa di luar kita ini selain diri kita ada keluarga. Dan keluarga ini bisa jadi tetangga. Artinya punya hubungan darah. Oh. Ya. Dan yang kedua yang jauh, yang tidak ada hubungan darah. Dan ulama-ulama tafsir mengatakan yang jauh ini bisa jadi tetanggamu yang bukan beragama Islam. Baik. Selain itu ulama juga menjelaskan kepada kita bahwa tetangga itu ada tiga macam. Yang pertama, tetangga itu adalah as-sakin ma'a ghairi fi baitin wahid. Kita tinggal bersamanya dalam satu atap, itu tetangga. Jaga kehormatan, hak dan kemuliaan mereka yang di bawah satu atap dengan kita. Bahkan ada ulama tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tetangga terdekat itu adalah istri. Oh. Yang lebih dekat adalah istri. Jaga hak dan kehormatan serta kemuliaannya. Kemudian yang kedua kata ulama, wa'alal mulasik. Yang disebut jiron mulasik itu adalah tetangga yang berhimpitan rumahnya dengan kita. Atau mereka yang berdekatan kamarnya dengan kita. Dan yang ketiga yaitu tetangga yang 40 rumah ke depan, ke samping dan ke belakang, juga kiri kanan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang terakhir adalah bagaimana cara memuliakan mereka. Hal yang harus kita ingat pertama adalah jangan kau coba-coba menyakiti mereka. Dengan cara apa? Dengan mengganggu kenyamanan mereka. Kemudian yang kedua, ulama mengatakan jangan engkau iri dengan apa yang mereka punya. Ini yang suka bikin bertengkar. Kalau laki kita kaya, kalau laki kita miskin, tetangga punya mobil mewah harga 500 juta, susah suami kita. Kemudian yang ketiga kata ulama, membantu dengan sesuatu bila dia mengalami kerepotan, keberatan, kesulitan dan kesusahan. Dan yang terakhir kata ulama yang tidak kalah indah yaitu wa an yasbiru ala adza, bersabar kalau tetangga nyakitin kita. Ya Allah, Masya Allah, terima kasih banyak. Bersabar kalau tetangga nyakitin, sabar banget. Silakan yang mau nanya, ibu-ibu ada yang mau nanya, silakan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Marliansyah dari Majlis Ta'lim Al-Saleha. RT 02 RW 14. Yang saya ingin tanyakan Pak Kiai, bagaimana cara kita menghadapi tetangga yang sombong? Begitu Kiai. Ya, makasih banyak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jawaban ngeri-ngeri sedap. Iya. Ya. Kenapa? Karena yang ngejawab ini pun masih sombong. Ya Allah, astagfirullah. Jawaban paling gampang, ya. Bang Khalik. Bagaimana menghadapi tetangga yang sombong? Jawabnya cuma satu, ringkas. Ya jangan sombong. Kalau Bapak Ibu pemirsa membuka Al-Qur'an, ayat yang barusan dibacakan Al-Qari'ah, di akhir ayat disebutkan innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah enggak demen, enggak suka. Kepada siapa? Kepada mereka yang sombong dan angkuh. Ayat ini sebenarnya sudah menyindir kita bagi yang memperhatikan tentang tetangga, bahwa sombong dan membanggakan diri adalah bagian fitrah daripada tetangga. Bu, Pak, kalau Bapak Ibu nggak punya tetangga sombong, Bapak Ibu susah untuk tawadu. Tahu nggak arti tawadu? Hah? Tahu warna duit. Tahu warna duit ya. Karena tetangga kita sombong, jadi ilmu buat anak-anak kita, jangan kayak itu ya nak, nggak boleh sombong ya. Yang kedua, seandainya dia berlaku sombong terhadap kita, maka sungguh bila kita mampu bersabar, pahala dan kebaikan buat kita. Tapi tolong doakan ya, ini loh ada masalah di dalam berhubungan kemasyarakatan umat Islam. Begitu ada orang berbuat buruk padanya, dia pikir, oh gue dapat pahala nih, saya dapat pahala nih gara-gara keburukan dia. Iya, engkau dapat pahala dengan berbagai catatan. Termasuk engkau bersabar, engkau ridho, dan engkau jadikan ini sebagai cermin buat diri dan keluargamu. Dan yang keempat yang tidak kalah penting, doakan dia. Ya Allah. Doakan dia. Dan jangan berbuat buruk kepadanya. Ini bentar Ustaz, mohon maaf saya potong. Doakan dia, doakan yang mana nih? Doanya maksudnya gimana? Doakan kebaikan gitu untuk dia. Doakan kebaikan, doakan semoga Allah memberikan petunjuk kepada dia dan kepada kita. Doakan berbagai macam yang kita mendapatkan rahmat, dia pun mendapatkan rahmat. Pak, Bu, pemirsa, tolong satu hal penting. Jadilah engkau sebagai penyebab saudaramu masuk surga. Jangan kau jadikan dirimu penyebab saudaramu masuk ke neraka. Itu yang menyedihkan buat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika ada orang sombong, tetangga kita sombong, maka berlakulah seperti yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Sejuk ya Bu ya. Kalau ada orang nyakitin kita nggak cuman sabar, tapi juga doain kebaikan katanya ya Bu. Jadi pelajaran jangan kayak gitu tuh kalau udah kaya. Iya Bu ya? Oke, baik. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih banyak Kiai, Ustaz Aswan. Terima kasih sudah hadir di Cahaya Hati Indonesia. Dan nanti setelah ini kita akan dengarkan dari guru-guru kita untuk membahas tentang tema kita yang menarik, tentang saudara kita terdekat tadi, yaitu tetangga kita. Hanya di sini, di mana? Di Cahaya Hati Indonesia.